Kita jalan dulu ke sebelah kiri ya, gili-gili ya. Nah, ini gili-gili nih. Udah lama sekali ya, dulu pernah juga lewat ini gili-gili. Jadi ini tembusnya memang di samping kali atau sungai, kali ya. Banjir kanal barat. Nah, ini sebelah kiri nih ya, udah dibendung. Sebelah kiri ini dulunya sebelum dibendung itu membuat banjir. Makanya sekarang dia ada bendungannya. Temboknya ini ya. Bayangin aja kalau misalnya meluap airnya. Ini dulu banjirnya sampai satu lantai ketutup ya. Kasihan banget. Makanya ada bagusnya itu ditembokin begitu tinggi. Karena perumahannya ini, kawasan ini lebih rendah. Daripada, nah ini nih, sebelah kiri, daripada kalinya. Oke, saya mau lewatin salah satu gang yang dulu saya pernah cerita, itu rumah saya. Namanya Petamburan 4, atau Gang Mulia, atau Petamburan 5, saya lupa. Tempat main saya tuh dulunya kober, kuburan besar atau kuburan Belanda tuh. Itu dia tempat saya main saya dulu tuh. Main layang-layang lah ya. Dan ini juga samping-samping sini dulu waktu rawa-rawa saya mainnya di sini juga. Ingat ke teman-teman waktu zaman dulu tuh ya ada main pakai main meriam-meriam pakai bambu. Nah, itu sempat ke sini nih. Karena ternyata di sini banyak makanan-makanan ya. Warung-warung. Ngomong-ngomong ini kerekam enggak ya? Saya ngoceh sendiri bentar. Kerekam. Daripada saya ngoceh sendiri ternyata enggak kerekam. Ya sudah, latihan ngomong itu namanya. Oke, saya mau ngeliput salah satu kuliner ini deh ya, kalau misalnya dia sudah buka. Itu soto mie yang cukup legendaris ya, soto mie-nya. Wow, ketupat untuk sayur Betawi. Wah, ini ada mobil, jadi kita berhenti sejenak, kasih space untuk mobilnya. Mana gangnya ya? Gang Mulia Petamburan 4. Bukan ini Petamburan 4 kalau nggak salah itu tempatnya FPI. Apa iya ya? Petamburan 4 bener. Oh iya bener itu. Iya itu dia Petamburan 4. Kita belok deh ya. Ini udah pasar. Ini banyak nasi uduk loh, ketupat sayur. Soalnya saya lupa gangnya, udah lama banget. Kayaknya bukan ini dah, kalau yang ini memang markasnya atau tempatnya FPI dah. Kalau ini salah ya kita muter lagi. Iya ini. Ini adalah markasnya FPI, teman-teman. Tadi saya mau lewatin sekolah Strada sebenarnya. Nah, ini sebelah kiri ini kalau salah sama markasnya FPI ya. Atau kantor atau apa gitu ya. Tempatnya FPI. Oke, nanti kalau kita udah ketemu kantornya FPI, ya kita muter balik ya ini kali ya yang ada. Oh, ini gang pernah saya lewatin itu.
Nah itu kayaknya sebelah kiri nih. Wow. Dan ini adalah kayaknya sekolah teologi ada. Oke teman-teman, kita balik lagi. Saya mau lewatin nostalgia, melewatin jalan gang rumah saya. Nah ini sebelah kanan nih kayaknya. Sini. Ya, kita turun lagi. Oh, di sini juga ada kantornya Partai Umat. Berarti satu gang lagi tadi. Udah lama soalnya. Jadi nggak ketahuan gangnya kayak gimana. Nggak familiar lagi, udah banyak berubah. Ada donat Mubarok. Wah, mantap itu donat Mubarok. Ini jalan cukup gede sih ya. Kita belok kanan, kemudian kita cari satu gang lagi, kita masuk ya. Itu dia pasti. Wah, ada futsal men sebelah kiri. Rame lu sini. Mana nih gangnya? Bensin cukup. Paling nanti pulang isi ya. Udah menyentuh merah. Ah, ini dia nih kali ya. Oke, kita lewat masuk. Makin kecil jalanan ini mah. Ini mah semakin kecil jalanannya. Apa dulu memang waktu saya masih kecil jadi sih ngeliatnya gede ya. Susah nih lewat sini, kalau lewat sana tuh yang satu lagi petamburan 4. Oke, ini petamburan 5 sih agak susah sih. Butuh effort. Apalagi kalau berhadapan-hadapan ya mobilnya. Nah ini sekolah Strada nih. Nah ini dia sekolah Strada. Strada yang di Petamburan, lokasinya tuh unik ya, di dalam gang. Ada sekolah Strada dan sekolah Katolik kalau Strada kalau nggak salah. Sekolah Katolik bukan ya, komen di bawah ya, apa Kristen saya lupa. Swasta aja. Nah ini pas belok kanan, belok kiri, sebelah kanan tuh rumah kontrakan yang dulu saya tinggal. Nah ini sebelah kanan nih, udah banyak berubah men. Mana nih sebelah kanan, ini yang hitam kali ya, atau yang ada mobil putih ya. Udah dibeli ya. Wow, udah dibangun. Ya itu dia tuh. Udah dibangun loh. Kayaknya udah dibeli sama orang dan dibangun bagus. Dulu mah kecil. Nggak sampai, ya mungkin dua kamar kali ya. Tapi cukup nyaman sih tinggal di sini. Di sini dulu ada namanya ketoprak Maskam. Maskam itu ketopraknya rame banget. Karena kita rumahnya deket, jadi kita pesen dulu terus kita ke rumah lagi. Nungguin. Tungguin, men. Nah, di sini ada soto mie di ujung. Ada soto Betawi juga yang terkenal. Dulu pernah kita liput ya di channel Enjoy Aja. Ini soto mie sebelah kanan nih. Udah buka belum dia? Soto khas Betawi. Bang Waman, soto mie mana ya? Oh. Ya,
parkir dulu ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya ke Petamburan 5. Nah, ini ada soto asinan khas Betawi, soto khas Betawi asinan Bang Wawan. Nah, oh, ada soto mie juga dia campur. Mantap ini. Mau nikmatin dulu ah.